Welcome back to my vlog. Assalamualaikum semua dan juga selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya Adha. Selamat hari-hari lain yang saya lupa nak wish. Okay, setelah sekian lama sejak PKPP semua, saya langsung tak ada buat video. Mungkin saya ada buat 1-2 video je, mungkin awal-awal PKP sebabnya entah, I don't feel like doing it. Ada time saya rasa macam saya nak buat juga vlog suci tu, tapi ada time saya rasa macam I don't know. Saya buat kerana hobi saya. Saya buat kerana saya bercakap kerana saya rasa saya nak bercakap pada waktu tu. Kalau saya tak rasa saya nak bercakap, saya tak nak bercakap. But you know, somehow banyak komen yang minta saya buat juga. Kemudiannya sekarang ni saya dah ada Adam. Adam akan tolong ambilkan footy saya dekat set. So, kepada semua yang nak tahu apa jadi pada saya, saya masih sihat, saya masih sibuk dengan beberapa projek. Antaranya ialah, saya sibuk dengan, saya bakal riliskan video game saya untuk Android. So, bertajuk Abar, asalnya nama dia Awairu. Saya juga sekarang ni tengah shoot single terlalu lama, Siri 28 episod untuk TV3. Slot mana, masih rahsia lagi, tak boleh beritahu. Heroin dia Julia Farhana Merin. Kita ada Diana Rosa, kita ada Riz Amin, kita ada Syakimin, kita ada Anas Rizwan. These are, you know, great great players that mungkin awak semua memang nak tengok. Awak nak tengok apa benda sebenarnya dia akan buat, and it's going to be a fun show, insyaAllah. Ellen, tu ayat. Ellen. Saya punya pendapat dalam cerita ni sebagai seorang pengarah, penulis dan juga pelakon. Penulisnya saya tulis lah. Basically the whole idea ni datang daripada tajuk dia ialah sebenarnya ialah satu simpulan bahasa. Dia bukannya ialah satu, dia memang ada novel Single Terlalu Lama, tapi bukanlah novel tu yang kita buat. Sebab perkataan Single Terlalu Lama ni ialah seolah-olah dia macam satu simpulan bahasa yang orang gunakan untuk menunjukkan kepada orang yang terlalu lama single. Cuma dia agak urban sikit lah, dia campur English dengan Malian. Dan kita tak ikut novel langsung. Kita asalnya lah tajuk ni datang daripada Orang TV3, dipaskan kepada Syahrul Rizal Mahmudin. Syahrul Rizal Mahmudin paskan kepada saya. Jadi saya draftkan semuanya. Wah, ngumpat. Pusing mengarah dia. Kecil je.
Saya ada assistant writer saya Pazai Al-Kharid yang ada juga menulis juga banyak juga first five semua tu, yang banyak membantu saya, yang banyak-banyak berjasa dalam pemikiran konten cerita ni. So shooting dah berapa hari ya? Dalam 40 kot. Aku sudah 40 hari lebih. Basically kalau tu ikut dahnya dah dekat nak dekat 2 bulan. Tapi kita orang ada few days break, ada few days juga kerana beberapa cerita ni banyak sangat cameo. Banyak sangat cameo dan kita tak boleh nak habiskan episod ni sebab cameo tak boleh masuk lagi. Tak boleh nak buat sini sebabnya kita tak boleh settlekan ni. So, I like to have a lot of colours kalau cerita saya mengarah, cerita saya menulis. Jadi saya cubalah benda dalam ni. Dia depan-depan ya. Sudah ada di sini. Boleh ke sini? Gua bola busy. Aduh. So this is actually selepas Ramadan terakhir 2011, selepas hantar gerisan siri Astoria 2012. Inilah comeback saya buat episod balik, mengarah episod. Telemovie ada ya in between. Tapi inilah comeback saya sebagai seorang pengarah drama bersiri. So, wish me luck. I'm just going to send to you guys. Juga boleh check out apa ni, beberapa footage yang ada ambil sepanjang ni. And of course, mak, abah, adik-adik, ayah, semua kasih-kasih, semua mesti ada dekat situ. Okay, let's go.
saya akan komen on haters punya perception kepada kita orang semua, dan juga ke mana agaknya industri kita ni nak bergerak. Dan juga saya akan kembali dengan vlog suci saya. This is just introduction, mukadimah daripada senyapan saya setelah beberapa lama. So I hope you guys excited for it. Terima kasih banyak kepada peminat-peminat saya daripada Indonesia, daripada Malaysia of course, daripada Singapura dan daripada beberapa kontinen lain yang hantar DM, email, message semua ni, yang cakap nakkan saya, daripada Brunei juga. Okay, so thank you so much. Nanti berapa hal, kita orang akan update kat sini. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Okay ya tu. Apa yang kau takut sangat? Itu tengok ni. Aku kompok kau kan. So kalau you guys suka apa yang you guys tengok, vlog saya yang baru ni, yang ada footage behind the scene and everything semua yang saya dengan Adam buat, so make sure untuk klik like, subscribe, share. Kalau tak nak suka tiawak, okay, yang penting lah next video there will be more footages. Okay, stay tuned guys.